Masya Allah. Saya berusaha untuk menikmati hidup di dunia menjelang senja bersama saudara, sahabat, keluarga. Karena buat saya senja itu harus dinikmati karena tidak senja pada orang. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kampas apa kok? Cepet. Iya. Dan 4, Pak. Iya, 4. Pakai perang. Perang apa bukan? Enggak tadi itu kayak kemarin dengan Mas. Nanti saya harus anu karena sebelum perjalanan aku udah. Assalamualaikum. Kan ini perjalanannya itu 10 menit lah. Oke. Okay. Ini Sungguhan membuat acara ini betul-betul hidup itu penuh misteri. Anu rencana sederhana sekali, tapi Tuhan kirimkan yang luar biasa menurut saya. Kawan-kawan pada mendukung, amin. Pemerintahan desa mendukung, alhamdulillah. Pemerintahan kecamatan akhirnya mendukung. Nah ini yang saya sering sampaikan pada anak, keluarga, sahabat dan saudara, berpikirlah positif. Ke depan berpikir positif. Jadi itu yang akan terjadi. Karena hidup itu misteri, kalau kita berpikir positif, sinyalnya akan positif. Tadinya saya ingin buat acara ini satu hari. Tapi Tuhan kirimkan 7 hari. Masya Allah. Ini ke depan nanti 7 hari. Ini. Dan saya alhamdulillah insya Allah saya buat sebuah pertunjukan dari awal ini nanti penari sekitar rombongan 350 orang. Masya Allah. Gitu. Dari arah barat dan arah timur jadikan satu. Alhamdulillah. Nanti pada penutupannya juga membuat sebuah acara pagelaran malam harinya dengan
action painting, abid-abidan, dan tarian yang akan menjadi suatu kolaborasi bersama. Pada pemusik yang melukis sambil main gitar, insyaallah itu adik-adik saya. Nah ini mengalir saja. Satu tahun yang lalu, bahkan dua tahun yang lalu, adik-adik saya bilang, "Pak, besok kalau buat acara Jerami Fest pakai rigging ya." Saya amini saja. Amin. Nanti saya buatkan topeng yang besar, Pak, nanti bareng-bareng Tuhan. Amin. Dia tidak pernah berpikir bahwa saya itu tidak punya uang. Berpikirnya positif, oh, pasti punya uang. Ya alhamdulillah. Saya berarti saya harus belajar komunikasi dengan pemilik alam ini. Jadi saya tidak pernah berharap pada siapapun. Kecuali pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Pasti saya yakin kalau ini ternyata betul. Tanggal Agustus itu tanggal 30 belum ada rencana saya seperti ini. Tiba-tiba Tuhan kirimkan saya dipanggil camat, obrolan, dan dia, ya Allah, aku rencana sendiri. Tapi ternyata Tuhan kirimkan yang dari saya, akhirnya gayung bersambut. Akhirnya menemukan konsep yang menurut saya adalah ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi saya membuat, insya Allah membuat surga dalam hidup di dunia ini bersama kawan-kawan semuanya, pedagang-pedagang semua pada terlibat. Melukis, ada yang bisa, udah melukis nanti saya ada standnya untuk pameran, saya buat siapkan. Saya sering berpikir, ya sudah nikmati hidup ini dan nikmati keindahan, berbagi rasa, berbagi keindahan. Begitu Pak De. Amin, amin. Ya semoga sukses acaranya ke depan nanti. Amin, insya Allah. Dan kemarin ketemulah saya dengan Andi Noya, itu Andy. Oh, Mas Andi. Karena kan memang beberapa bulan yang lalu saya pernah bersama beliau di Jatilawang, itu saya ngisi acara. Main ke rumah waktu itu dia, tapi saya belum sempat-sempat. Jadi kemarin ke sana, ternyata saya, waduh, waktu itu tidak terlambat, cuma Tuhan belum pertemukan untuk nanti kita bersama. Tuhan punya rencana yang kita tidak tahu. Jadi mungkin penjenengan Mas akan ada acara di Jakarta besok tanggal 14, sudah acaranya dikondisikan oleh Tuhan. Nah, saya mungkin nanti belum tahun ini. Nah, ini apa, ke Andy, udah nanti kalau ke depan kita hubungan yang baik-baik waktu itu untuk buat acara Jerami Fest yang akan datang, semoga. Tapi saya yang sekarang lakukan yang sekarang. Nah, ternyata di Jepang juga ada Jerami Fest. Tuh, di Amerika ada gitu, juga ada lomba festival jerami. Wah. Wow. Nah, ini jadi membuat saya semakin senang, semakin nikmati. Berharap sekali. Masya Allah. Ini yang saya garap begini Pak De. Biasa mengolah sendiri dengan tim 4 orang, jadi 5 orang. Jadi saya tidak menggunakan tim-tim yang lain. Tim yang lain. Pribadi. Nah, apa yang saya pajang di lapangan itu hasil kebun saya. Dari budi, di telepon itu, singkong itu. Semua. Dari apa saja saya pasang hasil kebun saya pribadi. Yeah. Alhamdulillah, karena saya punya tujuan untuk mengingatkan pada anak cucu anak bangsa ini untuk peduli pada tanah air. Air. Jadi tanpa apa, tanpa petani, tanpa olah lahan, tanpa tanaman kita kan tidak ada maknanya. Cinta Indonesia lah. Nah, gitu. Jadi kita negeri agres itu kan lah. Tidak ada hubungannya dengan setan, hubungannya dan apa? Saya tidak ada hubungannya itu. Saya murni pure berkesenian tentang nilai agraris. Ya, cuma orang kadang-kadang menafsirnya beda-beda. Betul. Karena seniman kan berkarya dan melakukan sesuatu memang beda dari yang lain. Ya. Jadi pure karena saya saking cintanya terhadap negeri ini agar ketahanan pangan terbantu oleh anak cucu kita besok ke depan. Jadi lahan itu diselamatkan. Yeah. Maka moto-motonya saya di sana, tanah yang sehat, bumi yang subur, mari kita jaga. Amin. Seganang piring ngasih gudul meja, karya siapa? Waduh, luar biasa. Jadi ingin seperti itu. Dadapan ini pure kesenian tentang agar. Makanya ini saya penasaran pengennya lihat menyaksikan jenengan ini. Bismillah saja Pak De. Bismillah, insya Allah mudah-mudahan lancar. Amin. Semuanya. Amin, amin, amin. Kegiatan ini jam 1. Jam 1. Setelah duhur kan saya nanti kalau acara sebelum duhur saya sih tidak nyaman. Jadi duhur dulu sudah selesai saya yang lain nanti setelah duhur. Setelah duhur. Biasanya kalau acara dimulai sebelum duhur nanti duhur itu jadi kacau saya pemikiran. Nanti setelah duhur saja jadi sudah. Tidak kepikir, tiba-tiba ada acara berhenti, saya harus duduk. Saya lihat ikut perkembangan terus. Mas Medi. Alhamdulillah. Juga ribut, Mbak.
Untuk Pak De. Ayo Pak De. Itu kalau njenengan Napunten Pak Solihin. Pak Solihin nggih. Rumah Tanjung Elok kalau ini. Oh nggih. Tanjung. Oh, Tanjung. Kiai nggih. Rumah ini sudah. Lah ngepet di santer Pak. Sip lah. Ada pasu. Orang teaternya di yang teaternya. Oke. Kumpulin. Kok kamu harus nginep di rumah saya? Jangan tuh boleh aja jadi sudah nggak aktif ya dengan cowok. Baik, ada di sana orang-orang Jawa Timur, Bandung baru saja masuk. Jadi itu dikuasai Jogja kurang. Jadi idealismenya masih seperti seniman katanya. Yang penting berkarya, gue dewek ngomong di sekitar. Tapi luar biasa kekompakan pun yang kang tipun anggi. Di siang hari mengalir mawon nggih. Itu yang terjadi itu yang saya baca. Banyak orang lupa membaca dan mengeja aksara yang turun dari langit di sekitar kita. Jadi yang ada orang kok anawan ini dia lupa. Padahal kita selalu membaca. Bukan hanya untuk cari makan. Di dalam Quran yang mohon maaf ikra itu ikra bismillah dan menyebut nama Tuhan yang Maha menciptakan itu dibaca yang kita baca. Kenapa contoh putri malu rumput putri malu itu disentuh tidur itu kita harus baca. Kenapa ya Tuhan menciptakan semua makhluk itu jadi dibaca hikmahnya gitu. Kalau batu akik kok jadi hiasan kan batu kerikil dibawa kena kaki semua ada hikmah bisa baca dan teman-teman semakin banyak dulu yang punya kepentingan saya orang kepentingan perut Pak. Butuh makan kenal saya mobil saya dilapin tembok saya dilapin ingin kerja di sana tapi orang-orang itu sekarang tidak ada yang datang sini. Tidak kenal ya tidak ada cuma sopir saya dua sopir saya kelalen sopir dua saya kesini. Satu Mas Ranto kemarin itu dari sini minta solusi. Saya ngomong solusi bukan ada apa itu, tapi solusi paling Gusti Allah saya sampaikan begitu. Saya tidak dari akidah-akidah, dia itu bingung mencari solusi harus bagaimana itu. Ada lagi yang satu yang sering kesini dua sopir. Yang satu sering silaturahmi, hidupnya enak Pak tertolong sampai sekarang. Dulu sopir saya. Iya ya, dia silaturahmi, anaknya juga alhamdulillah makan. Nyambung lah ya. Nah orang itu kadang-kadang tidak sampai ke situ. Ya saya sekarang berpikir, ya Allah kalau aku dulu usahanya jadi mungkin usahanya jantung bos tapi aku tidak punya kenikmatan yang seindah ini. Wow, luar biasa. Betul, betul. Saya, anak istri saya, anak saya buat nangis ketika saya ngomong. Ibumu perlu dicontoh. Dulu makmur secara materi cukup. Setelah melarat, tetap ikut sampai sekarang. Contoh. Wow. Jadi di dalam suka ya ikut, di dalam tidak suka kekurangan tetap ikut. Perempuan sekarang banyak surga nunut neraka minggat. Bukan katot. Orang katot malah minggat. Jadi saya ngomong sama itu contoh ibu kamu. Dari surga yang melu neraka yang melu. Tapi ternyata bukan neraka itu hanya lintasan saja. Sekilas info ternyata ini lebih indah sekarang. Alhamdulillah. Secara fasilitas saya dicukupi seukuran saya. Mau pergi masih punya mobil. Orang datang tidak bagus masih sepeda motor ada fasilitas seukuran. Penuh keberkahan gih, mas itu gih. Itu usaha itu dulu itu. Wih itu ngobrol sama saya ini menemukan keindahan saja. Jadi cek tawa saja maksudnya berpengalaman. Usaha itu lah tadi mencari. Saya nikmati itu usaha sejak ini. Kenapa kita Tuhan sudah siapkan rezeki untuk anak, untuk cucu sudah disiapkan. Kenapa kita pusing ngurusin rezeki? Kita wajibnya sudah berdoa. Sampai sekarang kita semua masih jadi pengusaha. Pengusaha mencari keberkahan. Pengusaha mencari keberkahan. Nggih mboten, Pak. Pak Mugo. Bener. Mas Mugo. Jadi Gusti Allah ki orang ngatur rezekine njenengan, tapi Gusti Allah nyediakaken rezeki kanggo njenengan. Kepriwe carane sak ketemune nganti ketemu nganti ketemu. Kalau aku melapor sesuatu ke sawah, di sawah tidak ada uang Pak De, tidak ada uang, tidak ada uang di sawah. Jadi aku menikmati hidup.
Ya Allah, bismillah, saya menyambut rezeki yang sudah Tuhan siapkan melalui perkebun saya. Jadi indah-indah saja. Penuh kesyukuran ya? Ya, kok orang enak bro. Saya buat acara sebesar ini orangnya kalau duit kok. Aku berikan jawab, nganggur rumus apapun sulit. Nggak kadang-kadang orang bilang, ya baik bisa, pura bisa. Ya karena kamu berpikir negatif. Iya, iya. Seuzon sama Allah. Ya, ya. Ya sing ngatur jenenge dewek ya dewek ar bintong lah ya ngono. Nek 1000 untung lah ya ngono. Kate kese-kese ya digung ngene ya. Kese-kese ya digung ngono. Sebentar Mas. Nggih monggo monggo. Datang mulai mulane. Terus setelah dulu. Oh, setelah dulu. Iya, setelah dulu. Tapi banyak panjang-panjang. Acara apa Mas? Mas itu? Acara hasil panen saya itu panen labu madu dan labu kuning porang, labu porang. Wow. Itu saya gelar di lapangan, teman-teman seniman ini ikut semua. Menjadi sebuah karya seni. Guyub nggih. Kompak nih. Oh, sedulurane kiat. Labunya itu kita bagi-bagi teman-teman itu. Nggih. Saya buat acara seni, ada yang baca puisi, ada yang menari, ada yang menyanyi karya-karya di lapangan. Saya perang memanggil hujan. Mantap. Tapi itu, memang betul-betul datang hujannya. Kebetulan itu, hujan datang ya. Ya sekarang hujannya. Mintanya kemarin. Itu pada minum makan di sini. Waktu difasilitasi dan berbagai kepentingan materi. Oke. Okay. Orangnya datang itu tadi kepentingannya. Terus makan, kerja. Tapi sekarang orang datang ke sini kan tidak meminta sama saya. Dia malah punya power, punya kelebihan dibutuhkan bersama menjadi mahkota. Sinergi yang luar biasa. Coba, saya itu sama Om Sugi itu jauh, dia sudah jadi bujang, saya bujang tanggung. Ketika dia, lalu saya sekarang tua bareng malah bertemu gitu. Ini nang alam dunia maning nang di usia menjelang senja saya sama Om Sugi. Om Sugi saya ajak ngaji sama saya. Ngaji. Saya ngisi acara pengajian. Begitu turun dari mobil saya kan yang nyupir. Yang dipayungi dia, Bang. Ini kainya ya, kainya. Karena siapa yang tidak mengira kalau beliau itu udah mau itu putih pakai sorban, pakai ini ya, turun dipayungi dia, saya tinggal supirnya ada juga. Salah orang gitu ya. Ilmunya dia, Pak. Karena dia datang ke rumah jam malam hari, hanya kangen aja, dia bilangnya satu kata, bahwa di usia senja, buatlah kebajikan. Itu dong, buat perbuatan kebajikan. Itu mutlak, Pak Niko. Mau buat apa kan dia udah siap. Iya. Semua udah dirasakan. Kita mau apapun orang penting ya. Udah diusaha menjalankan sejauh ini apalagi udah senja. Harus sadar diri, cerdas membaca diri. Diriku itu siapa? Wis tahu apa bae lah sing dosa sing sing ape sing ala pada bae. Jadi saya cuma itu udah. Gak ada pembahasan sama sekali. Assalamualaikum. Jadi akhirnya merenungi. Assalamualaikum. Barang ngaji mendirikan mobil, payungnya yang ditinggal itu. Tapi begitu duduk ya biar aja saya, aku sopir aja lah. Begitu munggah panggung, saya munggah panggung, orang pada kaget kamu. Yang punya kaget videonya ya, Pak. Berapa santri ya? 100.000 santri biasa ini. Wah, jontor dong Pak. 100.000 jontor. Ada apa gitu dari pertanyaan. Ya ratusan lah ya itu di panggung gitu. Ada apa gitu. Makanya benar, mati orang gak apa-apa. Iya. Yang bisa mati nih, gak lah kenapa apa. Dan kesan satunya ini, karya seni, harta benda sih urusan nomor berapa lah. Betul Mas. Karya kita lah. Betul Mas Moko. Jadi agar mau lama sih nggak apa-apa orang. Agar itu merasa tujuh kalimat gue yang akhirnya saya menonton tujuan anak balik. Iya. Agar bisa mati ya ninggal apa? Iya betul. Bawa anak cucu, bawa generasi benar. Kalau bisa meninggalkan kebajikan. Apa-apa. Insya Allah. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak.
Saya Jogja ini janti layover. Assalamualaikum. Pelukis hebat itu. Waduh. Pameran. Wah, laris manis. Ya. Ini besok minggu depan di Jakarta pameran. Blarak ya, Mas? Blarak. Sanes. Dari Greg apa? Kie. Hoki Art. Ya, mungkin sih. Selamat. Kalau yang Blarak belum datang. Emang oh. Saya pernah ikut ini sih pameran di sana, ikut melihat di sana. Itu aslinya di Jogja, kalau Mas Agus. Oh gitu. Ini baru pameran, terus ini besok pameran Jakarta. Ini, oh, enggak apa.